Halo Sobat Den Malik, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin, ya Allah. Selamat berjumpa lagi di video channel YouTube Den Malik 51 yang unik dan menggetarkan seperti Iron Maiden. Elektrifikasi kendaraan, mobil, telah menggema kemana-mana. Gema yang hingar-bingar ini terutama untuk mobil-mobil penumpang, car passenger. Elektrifikasi untuk truk masih sedikit terdengar. Remora, perusahaan yang akan kita bahas kali ini, percaya bahwa penurunan emisi karbon bisa dicapai melalui beragam jalan, baik itu elektrifikasi maupun melalui teknologi Remora itu sendiri. Teknologi apa itu ya? Mobile Carbon Capture. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita bersama-sama. Remora sebagai perusahaan yang baru masih banyak membutuhkan tenaga kerja. Posisi-posisi kerja yang dibutuhkan oleh Remora yang tersedia di website Remora akan kita tampilkan cuplikannya. Oke, mari kita langsung cus bersama-sama. Cus! Objek dari teknologi mobile carbon capture Remora ini memang sebagian besar adalah semi-truck. Semi-truck populasinya masih sedikit di Indonesia. Tapi semoga yang menjadi garis bawah adalah semoga teknologinya dapat menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu dalam mengurangi emisi karbon. Oke, semi-truck mengeluarkan hampir 350 juta metric ton CO2 setiap tahun di Amerika saja. Itu 5% dari semua emisi Amerika Serikat. Hyundai Inc. atau yang lebih dikenal dengan Remora sedang membangun perangkat yang menangkap emisi karbon dari semi-truck. Perangkat Remora ini dipasang di antara truk dan trailernya, menempel pada pipa knalpotnya dan menangkap setidaknya 80% emisi karbon. Ini memecahkan masalah mendesak bagi banyak perusahaan terbesar di dunia yang bekerja untuk mengurangi emisi mereka. Sampai hari ini, 16 perusahaan bernilai miliar dolar telah mendaftar untuk menguji coba teknologi ini. Remora bekerja sama dengan 7 perusahaan truk terbesar termasuk Ryder, Werner, ArcBest, Eneva Industries. Remora juga bekerja sama dengan Cargill, perusahaan swasta terbesar di Amerika Serikat, dan 9 perusahaan Fortune 500, termasuk beberapa di antaranya masuk ke dalam Fortune 100. Kenapa bukan semi-truck listrik atau menggunakan hidrogen? Bahkan jika semi-truck listrik atau hidrogen tersedia saat ini, masalah mendasarnya adalah bahwa semi-truck listrik dan hidrogen dapat mengangkut muatan yang jauh lebih sedikit. Baterai menyimpan energi 35 kali lebih sedikit daripada bahan bakar minyak, yang berarti semi-truck listrik jarak jauh memindahkan ribuan pon barang lebih sedikit karena truk tersebut juga mengangkut baterai yang berat. Hidrogen di sisi lain meledak ketika menyentuh udara. Jadi untuk membawanya dengan aman di truk perlu menambahkan ribuan pon peralatan keselamatan. Sekali lagi, itu memotong kapasitas muatan. Semi-truk yang terelektrifikasi juga berarti membangun seluruh jaringan stasiun pengisian baru dan merombak jaringan yang ada, di mana saat ini 63% bahan bakar fosil masih digunakan di Amerika Serikat. Demikian pula, semi-truck hidrogen membutuhkan hidrogen hijau yang saat ini harganya 2,5-8 kali lebih mahal dan belum diproduksi di luar pabrik percontohan. Perangkat Remora siap digunakan sekarang dengan biaya yang lebih murah. Ini akan memungkinkan beberapa perusahaan terbesar di dunia untuk memangkas emisi hari ini tanpa menunggu untuk merombak jaringan, membangun stasiun pengisian baru, atau mengganti setiap truk di armada mereka. Yang terbaik dari semuanya, jika kita mengkombinasikan memasangkan perangkat Remora dengan biofuel, kita dapat membuat semi-truck menjalankan program karbon negatif, sesuatu yang tidak pernah dapat dicapai oleh semi-truck listrik dan hidrogen. Pada uji coba awal ini, Remora akan menjual CO2 yang ditangkap ke produsen beton, pertanian dalam ruangan, dan pengguna akhir lainnya, end user lainnya.
Remora akan membagi pendapatan itu dengan pelanggan Remora, membantu mereka memperoleh pendapatan baru sambil secara dramatis mengurangi emisi mereka dan memenuhi komitmen iklim mereka. Bisakah kita menangkap emisi karbon dari knalpot truk? Ini adalah pertanyaan yang diminta oleh EPA untuk dijawab oleh salah satu pendiri Remora, Christina, dalam disertasi gelar PhD-nya. Ide ini pertama kali diusulkan sekitar satu dekade lalu, tetapi sebagian besar akademisi menolak ide mobile carbon capture ini. Dengan pendanaan EPA, Christina adalah yang pertama menguji adsorben penangkap karbon dalam kondisi knalpot truk diesel. Anehnya, adsorben yang bekerja paling baik adalah mineral alami yang murah tersedia dalam jumlah massal. Christina membangun bukti konsep untuk diuji di Laboratorium Emisi Kendaraan dan Bahan Bakar Nasional EPA dan berhasil. Paul Gross menemukan disertasi Christina secara online, kemudian menelponnya untuk mengajukan beberapa pertanyaan dan mereka cocok. Setelah itu percakapan melaju lebih lanjut. Paul Gross menulis rencana bisnis dan meyakinkan Christina untuk berhenti dari pekerjaan barunya sebagai ilmuwan di EPA untuk memulai Remora. Kemudian, Paul dan Christina bekerja sama dengan Eric, seorang mekanik yang beralih menjadi insinyur yang menghabiskan bertahun-tahun membangun semi-truck hybrid dan hidrogen untuk beberapa perusahaan otomotif terbesar di dunia. Remora didirikan pada November 2020 ketika perusahaan ini diterima di Y Combinator. Pada bulan Maret, Remora telah membangun prototipe yang berfungsi baik dan mendapatkan banyak mitra percontohan awal. Pada bulan April 2021, Remora mengumpulkan investasi putaran awal 5,5 juta US dollar dari Union Square Ventures, Lower Carbon Capital, First Round, Neo, MCG Collective, Clay Rockefeller, dan Jeff Lawson. Sejak itu, Remora merasa beruntung karena ratusan orang menyatakan ingin bergabung dengan tim. Remora dengan cermat memilih 13 insinyur kimia, insinyur mekanik, dan insinyur komputer yang berdedikasi untuk mengurangi emisi secepat mungkin. Segera, perangkat pertama Remora akan menangkap karbon dioksida di truk milik beberapa perusahaan terbesar di dunia. Pada akhir 2022, Remora akan memiliki 80 perangkat di jalan, setara dengan menanam 500 ribu pohon. Jika Remora memasang perangkatnya di setiap kendaraan roda 18 di Amerika Serikat, Remora akan menangkap hampir 350 juta metric ton CO2 setiap tahun, atau sekitar 5% dari semua emisi karbon di Amerika Serikat. Penangkapan udara langsung menarik CO2 langsung dari atmosfer, tetapi karena atmosfer hanya 0,04% CO2-nya, pendekatan ini mahal dan boros energi. Remora menangkap dari knalpot kendaraan yang kira-kira 13% CO2-nya atau 100 kali lebih pekat. Itu sebabnya pendekatan Remora lebih murah dan lebih mudah. Di sisi lain, fasilitas besar seperti pembangkit listrik dengan teknologi penangkapan karbon membutuhkan puluhan juta dolar di muka dan penyesuaian ekstensif untuk pabrik tertentu. Perangkat Remora membutuhkan modal yang sangat sedikit di muka dan berfungsi dengan truk apapun, sehingga sepenuhnya modular dan dapat diulang. Membangun konstruksi besar dikenal akan memakan waktu, lambat, dan mahal. Sedangkan Remora dengan kemampuan manufakturnya melakukan iterasi dengan cepat, meningkatkan efisiensi dan menurunkan kurva biaya teknologi, sambil dengan cepat menghasilkan unit baru dalam skala besar. Selain menjual CO2 kepada perusahaan beton dan perusahaan lain-lain, Remora juga bermitra dengan perusahaan yang dapat mengubah kembali CO2 menjadi bahan bakar, menjadi solar. CO2 yang ditangkap akan disalurkan di halte truk dan pusat distribusi, mengubah CO2 kembali menjadi solar. Tidak hanya menjadi solusi melingkar, ini juga cara lain untuk menenagai semi-truk. Inilah alasannya ketika kita membakar solar, menangkap CO2 dari knalpot, mengubah CO2 itu menjadi solar, dan membakarnya lagi, seluruh sistem itu hanya ditenagai oleh energi terbarukan yang kita gunakan untuk mengubah CO2 kembali menjadi solar. Dengan kata lain, satu-satunya masukan energi yang diperlukan untuk menjalankan truk adalah energi terbarukan yang digunakan di halte truk atau pusat distribusi. Remora pada dasarnya hanya menggunakan diesel sebagai baterai yang sangat efisien
menyimpan energi terbarukan di atas truk. Ini berarti dengan teknologi pengubahan CO2 menjadi bahan bakar, remora dapat mencharge, mentenagai truk yang ada tanpa membangun stasiun pengisian baru, merombak jaringan atau mengurangi kapasitas dan jangkauan muatan. Sebaliknya, remora hanya perlu memasangkan perangkatnya pada truk, kemudian mengubah CO2 yang ditangkap kembali menjadi bahan bakar. Nah, demikianlah video kali ini tentang mobile carbon capture. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa, mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Dan Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!